Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Kesediaan PAS untuk menerima tawaran daripada sesiapa sahaja termasuk kerajaan perpaduan membuktikan parti itu tidak tahan untuk menjadi pembangkang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Hisham Jalil berkata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mungkin bimbang sekiranya kes salah laku Perikatan Nasional PN dibuka dan akan terpalit sebagai kluster mahkamah. Kini tiba-tiba dia Hadi minat ingin masuk kerajaan pula. Mungkin PN tidak tahan jadi pembangkang dan takut kes-kes mereka dibuka dan mereka jadi kluster mahkamah. Kepada Hadi, dalam negara perlu ada pembangkang. Jika tidak, tidak ada semak imbang. Jangan takut jadi pembangkang. Jika ada kes, hadap saja di mahkamah. Orang UMNO pun sudah ramai naik turun mahkamah. Jika tidak bersalah, bersihkan nama. Jika bersalah, terimalah kifarah. Apa-apapun, jangan aniai orang. Jika banyak sangat yang tersirat, tersurat dan muslihat, lama-lama sendiri yang terjerat, katanya menerusi status di Facebooknya. Hisham mengulas mengenai kenyataan Abdul Hadi bahwa beliau beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Beliau berkata kenyataan itu jelas disanggah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan berkata tiada mana-mana pihak yang menghubungi Abdul Hadi. Hadi kata dia sedia jumpa Anwar, rupa-rupanya dia minat ingin masuk kerajaan. Dia kata kononnya ramai orang datang jumpa dia, tawar untuk masuk kerajaan. Namun PM Anwar kata tadi bahwa tiada jemputan kepada PAS pun untuk masuk kerajaan. Ada orang kata DAP yang jemput PAS. Kalau ini betul, Hadi akan suruh orang-orang PAS undi DAP lagikah macam dulu, katanya. Semalam ahli parlimen jerantut Khairil Nizam Khairuddin mendedahkan penasihat DAP Lim Kit Siang yang mengajak PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan.